Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin, pada kesempatan ini kita berjumpa terkait dengan SMK 4 Tanah Grogot. SMK 4 Tanah Grogot ini merupakan SMK dalam bidang pariwisata dan TI, karena di TI kita buka multimedia, sedangkan untuk pariwisata kita buka dengan 4 program keahlian, yaitu tata boga, tata busana, tata kecantikan, dan perhotelan. Jadi kalau ditambah dengan 1 dari TI yaitu multimedia, jadi kita punya 5 program keahlian atau kompetensi keahlian. Untuk visi dan misi SMK 4 Tanah Grogot, ya, visinya sangat sederhana. Visi kita simpel dan nekneko, yaitu menjadikan SMK Negeri 4 Tanah Grogot sebagai penghasil lulusan yang berbudi luhur, terampil, mandiri, dan berwawasan lingkungan. Nah, untuk mewujudkan visi tersebut, kita tentukan misi-misi yang ada. Yang pertama, yaitu memantapkan karakter siswa menuju perilaku yang berbudi luhur. Yang kedua, memantapkan keterampilan siswa menuju insan yang mandiri. Yang ketiga, membangun jiwa wirausaha yang handal dan berakhlakul mulia. Dan yang keempat, mewujudkan iklim kerja yang kondusif, aspiratif, dan akomodatif. Yang kelima, meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri dalam bentuk praktek kerja industri dan penempatan tamatan. Dan yang terakhir adalah menjadikan lingkungan yang seimbang, yang saling memerlukan. Itulah visi misi SMK 4 Tanah Grogot yang mudah-mudahan ini bisa berhasil mewujudkan anak-anak yang memang berkarakter. Jadi SMK 4 Tanah Grogot ini merupakan SMK yang menekankan pembentukan watak, sikap, dan perilaku, dan menumbuhkan untuk kemauan, karena dari kemauan itu akan muncul kemampuan-kemampuan dari anak kita. Ini yang utama dalam pendidikan di SMK 4 Tanah Grogot. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.